Hello guys and welcome to my channel. Kali ini kita akan unboxing lagi Flesh and Blood ekspansi Arkane Rising. Ini kita buka yang ini untuk ganti suasana dulu. Langsung aja kita buka. Semoga isinya bagus-bagus. Amin. Oke, langsung kita buka pack pertama. Ini ngeprintnya kayaknya agak menceng nih. Ngeprint packingnya. Ini kartunya beda semua ya dari yang kapan hari, jadi nggak ada yang sama. Ini kamennya Moonwish, Sunkiss, Vigoras, Forgotten. Ini saya cuman liatin sekilas-sekilas dulu. Setelah booster kesekian nanti kita langsung skip. Rare, Underrun, Takeover, dan Common. Whisper of the Oracle. Oke. Ini aja ya biar cepet. Death Dealer, Runcan. Sorry ya kalau ada noise-noise masuk. Langsung gini aja lah, biar cepet. Aether Sing, Enchanting Melody, dan rare pertama kita, Plunderan, rare coil ya. Overloop, kayak Jack the Ripper yang di manga ini. Headshot, Blood Spill, Amplifying the Art Knight, Nebula Blade. Oke. Belum dapat kartu hero ini. Tokennya belum keluar nih hero. Vigoras, Magnus. Silver the Tip. Pedal to the Metal. Dan Common Set. Ini kayaknya runcan semua nih dari tadi. Pedal to the Metal. Ah, dapat Common Mas Ian. Teklo. Belakangnya runcan lagi. Apa isinya sama semua ya? Sunkiss. Reduce di runcan. Absorb in Aether dan Common. Ya, ini Common. Duh, sama semua belakangnya runcan. Jatuh. Steer the Aether Winds, Irina Prayer, dan Common Throttle. Belakangnya Throttle lagi. Viscerai, Rune Blood, Viscerai. Oh, ini dapat yang belakang versi yang ini versi adult. Atau ini hero-nya sekarang dapatnya langsung adult dan young-nya ya? Israel. Terus Bindle. Dan Common. Kano. Oh, ternyata enggak. Ini dapat hero yang belakangnya pistol. Kirain tokennya bolak-balik versi yang dan adult.
Kano meter spindle high octane. Oh ini majestic pertama ini high octane dan rare. Das inventor. Oh, Das ini nama hero-nya, guys. Jadi Das itu nama hero-nya. Itu ada versi Yang sama Adult tadi langsung. Blunder run. Take aim dan common salvage shot. Fishery. Spindle, take cover dan dapat legendary guys, legendary foil. Ya legendarinya kayaknya mesti foil ini. Storm Striders. Oke. Kita lihat value-nya berapa di sini. Kanu. Belakangnya Kanu lagi. Bentar guys, saya mau lihat value-nya berapa. Kita masukkan ke sleeve dulu. Storm Striders, wow, nice. Storm, Storm Striders, Arcane Rising. Lumayan guys, 204 US dollar. Ini mungkin bisa naik nih. Oke, kita dapat ya. Senangnya hatiku. Kita lanjutin. Super Rare, Spark of Genius. Super Rare foil ya. Kita geser sini dulu. Ini gini aja biar nggak nutupin. Right. Ini saya cuma punya jatah 2 box kayaknya karena 2 box yang lain sudah diambil sama teman saya. Dia katanya excited juga. Come on, Rope of Rapture. Azalea, belakangnya hero-nya ini Azalea. Azalea itu ini kayaknya Archer. Itu Sturluncan dan Kamen. Spellblade Assault, Kamen, Teclo, Life for Life, Mission Notes, dan Kamen lagi, tapi artnya keren. Foil-foilnya keren. Nebula Blade. Masih banyak guys. Maximum Velocity. Super Rare ya. Super Rare. Wah gak cukup. Gini deh, berantakan dulu. Gini, gini, gini.
sedikit biar cukup. Saya rapikan sebentar. Aduh, sisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Absorb in ether, hamstring shot. The Arknight, Enchanting Melody, push the point, Azalea, ini Azalea versi dub, dan belakangnya yang. Lunderan, pedal to the metal, dan rare, retis to runcan. Kayaknya artnya lebih gede deh ini kalau foil. Crack probably. Lesson in Lava, super rare ya. Kalau pull rate-nya dari yang saya buka yang WTR ini nggak sama, box 1 dan box 2 beda. Box 1 super rare-nya banyak, tapi box 2 saya dapat cuma 2 kalau nggak salah. Jadi ini bener-bener random guys, jadi nggak ada patokan. Kalau udah keluar sesuatu dan nggak bisa keluar apa-apa lagi. Kita lihat. Ether Spindle, Life for Life, Whisper of the Oracle. Oke. Visrai. 3 pack terakhir, apakah masih bisa keluar sesuatu? Take aim dan come on, come to fight. Kano, Kino, Kano. Bener ya, artinya lebih gede apa? Oh sama. Cuman yang rare doang kayaknya yang lebih gede. Super rare, Hosted Relic. Let's see. Wah, kenapa kawan. Katanya sih di dalam satu box itu paling nggak ada dua mit, kok mythic, majestic. Jadi ini kalau sampai nggak dapet, berarti majestic-nya memang random guys, nggak tentu dua. Ethersing dan bukan majestic kan? Lu bukan majestic. Atau tadi ada majestic ikut masuk ke sana ya? Kayaknya sih enggak. Ini Azalea. Oke guys, jadi ya ini sepertinya memang benar-benar random. Jadi kita nggak bisa apa ya, kasarannya nggak bisa kita hitung ini dapatnya apa, tapi at least ada satu atau dua kayak gitu mungkin bisa. Cuman saya lebih seneng kayak gini sih, kalau random gini nggak ada alasan untuk orang booster sisa itu dianggap sudah nggak ada value-nya. Kayak kartu Pokemon Indonesia di awal-awal dulu
Udah keluar 2GX, orang males buka. Jadi ini hasil kita, jackpotnya nih, kita dapat satu legendary. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita masih punya box-box lain yang akan kita buka. Dan jangan lupa untuk stay safe, stay healthy, and bye-bye.